Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sudah lama ya kita tidak berjumpa lagi. Oke, jumpa lagi dengan saya Dudung Ramana. Oke, kali ini Dudung akan mereview jam yang harganya hanya ratusan ribu ya. Harganya murah ya, ini jam pun ya, jam yang bisa buat nelpon ya ini. Kita akan review ini sebenarnya udah agak lama sih ya, produk lama, cuman nggak masalah ya. Kita buka ya, kita buka dulu. Kita ini dapat apa aja? Oh ya, bonusnya. Oke, kita dapatnya yang pertama ya, buku manual ya, manual book smartwatch. Ini ada kartu garansi. Gak tahu kenapa di mereknya ini dengan garansinya beda. Ini charger. Chargernya lumayan lah. Ini batu, batu baterainya dia 380 mAh. Batunya ya, ini jamnya, kita lihat jamnya. Tuh ini jamnya ya, warna hitam. Ya, jamnya warna hitam. Coba aja ya. Tuh. Oh. Angel guys. Aduh. Jamin. Nyamber sih. Nyamber guys. Ini tak buka. Sudah buka ya, kita coba. Ini dalamnya nih ya, dalamnya ada tempat memori ya, SIM-nya hanya satu ya, memori SIM satu. Ini tempat batunya kecil, kita coba ya guys ya. Coba hidupkan jamnya. Khas. Keren ya. Oke. Kita coba jamnya ya. Ini mana ya? Larinya layar sentuh dia, keren ya. Nah, ini teleponnya. Sel nomornya berapa? 8 5 6 0 9. Sekian. Telepon bisa. Tuh, atau ini nomor yang bisa di save di sini. Bisa juga. Ya. Kita balik aja. Nah, ini bisa ya. Ini ada buku pesan pemutar ini. Anu, telepon tadi. Dia cuma ini aja. Ya, ada WhatsApp-nya ada.
Tapi harus butuh ini WhatsApp ya. Tuh. Ini harus sentuh ya. Tuh, ada Facebook ya. Peralatan, ada browser, Twitter, buka lagi. Penghemat ya. Ini Bluetooth-nya. Tema. Pemutar musik, ini rekam ya. Ada rekam, tapi suruh masukin kartu memori, ada kalkulatornya juga, keren ya. Untuk harga 100 ribuan lumayan lah jam ini tuh ya. Ini ada pengaturan alarm, profilnya ini mau dibikin gimana tuh ya, pengingat, kalender, ada Bluetooth ya. Balik lagi ya, sekarang tak coba ya. Untuk apa? Untuk WA. Kalau untuk WA telepon dia kamera ini perekam, perekam suara juga dia harus masukin kartu memori ya. Kalaupun kalian mau nyobain ya, ini untuk ukuran harga 100 ribuan ini murah sih ya. Sudah fiturnya juga udah lengkap. Ini tinggal ditambah memori aja. Warnanya, warnanya juga lumayan ya warnanya. Apa ya? Warnanya hitam ya, black. Coba. Oke kok, lumayan oke. Untuk harga 100 ribuan lumayan. Ada jamnya. Untuk ukuran harga 100.000 lumayan ya, udah kita punya jam ya, sekaligus pon bisa buat nelpon. Jadi untuk kalian yang nyariin anaknya ya atau mau dipakai sendiri bisa nih ya, harga 100.000-an ya. Ini dari iPhone ya, dari iPhone smartwatch ya. Jadi untuk kalian ini bisalah jadi rekomendasi. SIM-nya satu ya, ada Bluetooth-nya, WhatsApp, SMS, musik, stopwatch. Ya, ini kalau yang terpakai ini warnanya warna hitam. Ya, kalau ini telepon seluler mereknya Aldo ya, dari Aldo ini. Ya, dibuat di Indonesia. Ya. Untuk kalian yang ini yang ingin mencoba ya, ini produk lama sebenarnya tapi mungkin enggak banyak yang tahu, jadi Dudung mereview barang-barang yang mungkin lama tapi sebenarnya lumayan ya untuk harga 100 ribuan. Ini lumayan untuk harga 100 ribuan. Oke ya, jika video ini bermanfaat silahkan di share ya sebanyak-banyaknya ya, jika tidak di like saja. Oke. Saya Dudung, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.